Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini saya video pendek ya, video singkat aja. Mau ngetes ini Meiji Finer Core standar air cup nozzle-nya 1,3. Nah, ini lumayan jadi andalan ya bagi saya di sini. Nah, sekalian mau ngetes clear murah, tapi apakah clear murah ini hasilnya juga murahan atau bisa diperhitungkan ya hasilnya. Nah, kita mau coba clear bell code 4100. Mau nyoba di pintu ini satu panel. Ini tadi ada baret ya, agak penyok sedikit bekas dempulan. Ini udah saya sol. Sama bagian ini juga udah saya sol, yang lain cuman saya amplas. Cuman pada saat clear ini satu panel saya blok semua, di clear ya. Jadi biar untuk mengantisipasi sambungan yang pecah, karena nanggung ya, ini sampai ke sini, ini sampai ke sini. Kalau nge-clearnya cuman ditodong-todong nanggung, mendingan udah aja di blok ya, satu panel ini kita blok. Nah, kita mainnya pakai Meiji Finer Core. Oke. Langsung kita hajar. Nah, ini kita udah siap mau clear, tinggal kita tembak. Kita mau lihat performa dari Finer Core apabila digunakan untuk panel repair ya, panelan, untuk main panelan. Oke, ini udah beres ya. Jadi singkat aja, kita hanya sekedar untuk mereview sedikit spray gun Meiji Finer Core yang sebelum-sebelumnya udah pernah saya review, udah saya pernah demokan juga ya. Nah, ini kita mau bikin lagi nih, lagi kebetulan ada waktu sedikit untuk bikin video, mudah-mudahan untuk teman-teman bermanfaat. Nah, ini kira-kira hasilnya kombinasi dari bell code 4100 dengan Meiji Finer Core. Nah, jadi teman-teman, walaupun dengan clear yang bisa dibilang murah, tapi dengan didukung oleh spray gun yang mumpuni, ya hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri ya. Nah, di sini saya mau buka maskingannya. Tadi kita ada ngesol di bagian sini. Nah, ini. Nah, ini tadi solannya kurang lebih segini. Di sini tadi nih, segini nih. Nah, di sini tadi kita sol tadi kurang lebih segini. Nah, alhamdulillah
nggak belang ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan pintu yang cetan lama. Ini kita mau lihat tekstur yang bawaan dari cat lama dengan tekstur yang setelah saya clear, yang masih baru. Ini masih basah ya, saya belum bisa pegang. Awas. Ya. Bagaimana? Sama kan? Mantap. Nah, untuk teksturnya teman-teman boleh bandingkan ya. Ini tekstur yang lama, ini masih standaran ya. Nah, ini yang baru. Jadi kita nggak perlu dikompon, ini dia sudah menyamai dengan tekstur ini, tekstur yang lama. Paling yang kita kompon cuman yang ada kayak macam-macam gini nih. Nah ini kayak ada bintik-bintik kayak gini. Nah ini doang yang kita kompor nanti. Kalau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini udah bisa dibilang udah oke ya. Nah paling yang kayak gini nanti, ini ada beberapa yang bintik-bintik. Jadi di sini ini aja yang kita kompor nanti. Untuk yang lain aman. Oke, teman-teman bisa perhatikan dari sini, cuman dari tengah coba. Nah ini teman-teman semuanya. Yang sebelah kanan itu yang di clear ulang yang baru, yang sebelah kiri itu yang cat lama ya. Nah ini bisa dilihat teksturnya, ini menggunakan clear bell coat 4100 yang murah meriah. Nah. Nah ini yang bintik-bintik nih gampang lah, nanti dikompon sedikit hilang itu. Oke, teksturnya dengan yang lama bisa dibilang sama banget lah, udah dapat. Jadi kita nggak perlu poles full, cukup aja kayak gini udah jadi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Bangun Penjok. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan kalau berkenan silahkan share di media sosial teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.